Gitaris Ezra Simanjuntak sempat menceritakan kronologi ketika Pai Burman, Indra Ki, serta Bongki dipecat dari Slang pada tahun 1997 silam. Diakui saat itu ia lagi bareng Pai dan tahu jelas kronologi pemecatannya. Saat itu datang temannya yang juga kenal dekat sama kakak, sekarang sudah almarhum, ngabarin Pai kalau udah ada cover album Slang yang berjudul Lagi Sedih. Waktu dengar hal itu, Ezra dan Pai sontak bingung karena nggak dikasih tahu soal itu. Mereka taunya Bim Bim sama kakak emang lagi ngerjain project musik lain, tapi bukan Slang. Pai bingung, gue juga bingung. Lu salah lihat kali. Enggak, itu Slang lagi sedih, tapi nggak ada lu. Gak ada anak-anak, ucap Ezra. Jadi Slang waktu itu lagi break, masing-masing punya project sendiri. Kita taunya Bim Bim dan kakak lagi bikin project BK namanya, Bim Bim Kakak. Terpisah bukan Slang, tambahnya. Menurut sepengetahuan Ezra, yang ngisi project itu yakni anak-anak potlot juga. Yang ngisi anak-anak potlot juga, Penyot ngisi gitarnya, almarhum Teguh, Kidnap Katrina ngisi keyboard, Ivan Slang yang sekarang, dan Imanes ikut ngisi juga, terangnya. Ezra menjelaskan, saat itu mereka mengira emang mereka bikin karya buat project BK. Lalu ketika temannya pertama kali lihat cover album Lagi Sedih, gak ngomong apa-apa, dan langsung lapor Pai yang saat itu lagi bareng dia. Jadi waktu album keluar, si Ipong temannya ngeliat, dia nggak bilang apa-apa. Akhirnya dia cabut. Akhirnya dia yang lapor ke Pai. Sebetulnya ada gua sama Pai di situ, ungkapnya. Mendengar hal tersebut, Pai langsung telpon Bongki dan Indra soal masalah album Lagi Sedih. Setelah itu, Ezra, Pai, Bongki, Indra, Ipong dan satu temannya yang wartawan Jawa Pos kebetulan ada di situ, ngumpul ngomongin masalah tersebut. Kemudian mereka berenam memutuskan untuk samperin potlot, basecampnya Slang saat itu, buat minta kejelasan soal masalah tersebut. Mau konfrontasi, gak bisa masuk, tumben-tumbennya pagar ditutup, dikunci. Anak-anak marah lah. Jadi kita nongkrongnya di rumah almarhum Aryo di seberang jalan itu rame-rame, ujar Ezra. Pas nongkrong tiba-tiba cuma Ezra yang dipanggil salah satu orang harmonikanya Opi Andarista. Setelah ketemu, Ezra dikasih surat yang dibilang orang itu dari Bim Bim buat personil lain. Kenapa lu ngasih ke gue? Dia bilang, gak berani gue ketemu anak-anak, lu aja deh. Kan lu yang paling deket, tolonglah, ujarnya sambil mengingat kejadian itu. Saat itu, ia langsung ke kamar Pai, Bongki, dan Indra, lalu mengabarkan soal surat dari Bim Bim ia terima. Menurutnya, surat itu surat tersebut pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Pas gue buka, bahasa Inggrisnya ancur banget. Gue juga bingung, buat apa harus bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Gue buka, oke Pai, lu dipecat. Gue robek satu lagi, oke Bongki, lu dipecat, tuturnya. Ezra mengaku saat itu cuman Indra aja yang belum dapat surat pemecatan. Ia menduga gara-gara studio punya Indra masih dipakai Bim Bim. Merasa nggak terima dengan pemecatan tersebut, mereka langsung ke studio jam 2 pagi dan copot kabel HD komputernya. Awalnya niat cuma ngerjain Bim Bim doang karena masalah surat tersebut. Tapi ketika drummer tersebut tahu, maka surat pemecatan Indra pun langsung keluar. Ezra Simanjuntak menyampaikan kalau mengeluarkan surat pemecatan tersebut
sebenarnya nggak perlu dilakukan. Ada cara yang lebih baik lagi. Pada saat itu juga, Pai, Bongki, dan Indra resmi keluar dari Slang dan sudah gak terlibat lagi dalam album Lagi Sedih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.